18 anggota termasuk pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang akan didakwa di Mahkamah Session dan Magistrate Butterworth secara berperingkat selama 3 hari bermula hari ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya dalam sidang media di Pejabat SPRM Pulau Pinang berkata pendakwaan akan melibatkan 6 orang anggota JPJ pada setiap 3 hari berkenaan. Was to be, yeah, this is a continuation of series of officers and penguatkuasa yang telah ditangkap dan kes ini adalah di bawah SPRM Negeri Pulau Pinang. So the information and the details are actually within the SPRM Negeri Pulau Pinang. Terdahulu, kesemua anggota dan pegawai JPJ berkenaan ditahan atas kesalahan melindungi pemandu lori yang melakukan kesalahan di sekitar Pulau Pinang.